Bila ku harus memilih antara hidup dan mati, seperti aku memilih denganmu atau ku pergi, haruskah aku terluka untuk kesekian kalinya? Tuhan cukup, cukup sudah. Aku pun ingin bahagia. Ini lagu dalam banget sih, memang galau banget lagu ini. Hah. Ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subreker aku dimanapun kalian berada? Pastinya aku harap kalian semuanya hari ini yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun yang pasti ya, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini BXB mari kumpul semuanya di channel Aidul Fikri. Karena hari ini kita bakal apa? Kita bakal ngereaksiin videonya Onyo nyanyiin lagu Harus Memilih dari Widi Nugroho. Widi Nugroho ini salah satu juara AFI yang tayang di Indosiar, dan Widi Nugroho ini bersinar banget namanya. Waktu itu dia bikin band namanya Hello. Aku yakin BXB pasti tahu Hello Band dan benar-benar terkenal banget saat itu. Dan kali ini, ini lagu lama sih sebenarnya, lagu Harus Memilih ini dinyanyiin sama Onyo di live MOP. Karena banyak banget dari BXB yang udah minta aku buat ngereaksiin ini, akhirnya hari ini kita reaksiin aja deh. Dan aku juga penasaran soalnya Onyo nyanyi lagu ini seperti apa. Sebenarnya nih, aku tuh mau ngereaksiin yang Obsesi dulu nih, Obsesi Award kemarin. Kan Onyo menang tuh sebagai selebriti sosmed terobsesi. Aku ucapin selamat dulu buat Onyo sama BXB semuanya. Kerja keras kalian semuanya. Akhirnya Onyo bisa bawa penghargaan itu ya. Tapi karena BXB yang aku sayangi dan aku cintai banyak banget yang minta aku buat ngereaksiin lagu ini duluan nih, Harus Memilih. Jadi ya aku juga harus memilih akhirnya. Dan pilihan itu jatuhlah ke lagu Harus Memilih yang live Onyo di MOP kemarin ya. Langsung kita tontonin yuk, Onyo nyanyiin lagu Harus Memilih dari Widi Nugroho. Tapi sebelum itu kalian gak perlu milih-milih ya. Langsung aja kalau udah di channel ini gak usah milih-milih channel lain lagi. Langsung tombol subreknya dipencet. Buat yang belum jadi subreker aku, harus jadi subreker aku ya. Langsung kita tontonin Onyo nyanyiin lagu Harus Memilih. Ayo download buruan. Wow. Starting pointnya lembut banget. Kamu tak pernah tahu bahagianya aku. Benar-benar lembut banget Onyo nyanyinya, dan rasanya udah ada dong. Dari awal tuh udah ada rasanya ini. Wow. Telah agak falset ya. Wow. Ada falsetnya tadi Onyo nyanyiinnya. Dan rasanya enak banget, bener-bener enak banget. Di sini Onyo nyanyinya memang agak hati-hati nyanyinya di lagu ini. Tapi rasanya memang enak banget. Pantas kalian heboh ya. Minta direaksiin lagu ini, memang rasanya enak banget. Pasien enak banget. Oh my gosh, dalam banget. Gila, falsetnya enak banget. Wow, sampai gemeteran tau beneran dengernya. Bila ku harus memilih antara hidup dan mati. Wow,
Gila, aku pengen nangis, rasanya enak banget. Ah. Dalam banget sih, memang dalam banget. Dalam banget. Gue pengen nangis sih, jadi gila. Rasanya enak banget, ini bener rasanya super duper. Aku bilang enak banget, super duper enak banget. Cara pembawaannya Onyo beda banget sama originalnya. Jauh berbeda, tapi ini rasanya... Gak bisa ngomong, aku rasanya enak banget. Dinamikanya enak, dinamikanya saat ku harus melepasmu. Harusnya tuh ditekankan banget. Harus melepasmu, bisa dilembutin namanya. Oh. Agak-agak kurang sedikit. Agak kurang sedikit tadi nada rendahnya. Tapi rasa sih, rasanya tuh mengalahkan segalanya, beneran. Kadang tuh, kalau kita nyanyi, rasanya udah enak, ada kekurangan sedikit-sedikit itu masih dimaklumi, masih ya udahlah gitu, biasa aja. Yang penting rasanya enak banget. Enak banget ya Allah. Ekspresi mukanya, mimik wajahnya, tarikannya, cara Onyo nyanyiinnya, rasanya, gila ini benar-benar enak banget, super duper full rasanya. Onyo, aku bikin nangis deh Onyo. Ini buat yang baper jangan sampai dengar lagu ini deh, jangan sampai dengar Onyo nyanyiin lagu ini deh. Ini aja aku yang gak baper nih, kalian bisa lihat nih, mataku udah mulai berkaca-kaca nih, bener-bener rasanya enak banget sih, rasa sih yang utamain di sini, bener rasanya bagus banget, enak banget. Buat yang baper, awas kalian jangan denger lagu ini ya. Jangan sampai kalian denger lagu ini. Apalagi kalau kalian lagi putus cinta denger lagu ini. Bisa mewek kalian. Mewek kalian denger lagu ini beneran. Ada keluar nih dikit-dikit nih air mata nih. Lirih banget. Gila, itu benar-benar bagian yang pas musiknya pelan kan. Bila ku harus memilih. Onyo nyanyinya lirih banget, benar-benar lirih banget. Terus tadi pas musiknya naik, Onyo udah mulai naik kan. Benar-benar cara Onyo nyanyi sama musik itu kawin banget, benar-benar kawin banget. Nggak musik kemana, Onyo nyanyi kemana. Ini benar-benar apa keinginan musik tuh Onyo ikutin dan hasilnya ya kalian denger sendirilah kayak gimana ini hasilnya. Ini gila ya, aku bilang Onyo sekarang ini
semakin dewasa benar-benar makin bisa apa ya, kayak mengekspresikan lagu, mengekspresikan dirinya dari body language-nya, penyampaiannya benar-benar enak banget. Ini semua body language-nya bermain, ekspresi mukanya. Sumpah ini aku dengar tuh kayak Ojo tuh lagi curhat gitu. Kayak aku pengen nangis ini ya. Ini emosinya gila, emosi Onyo di lagu ini benar-benar aku bilang maksimal banget, benar-benar maksimal banget. Emosinya gue nangis kan ujung-ujungnya. Gila, makin ke belakang tuh rasanya makin enak. Bener-bener. Wah, gila Nyok, cocok banget. Sumpah lagu ini cocok banget dibawain sama Onyo. Ini kalau mau di-recycle lagi udah bisa nih, udah berapa tahun lagu ini? 5 tahunan kayak gak salah lagu ini. Bener-bener sesuai banget sama karakternya Onyo. Akhirnya kan. Ternyata di belakangnya baru tumpah nih air mata aku. Ada orang gila kayak aku ya, nangis ketawa, nangis ketawa. Ah, gila nih Onyo. Parah sih ini. Aku bilang parah, benar-benar parah. Awalnya tuh aku ya denger gitu aja, gila ya. Rasanya enak nih di awal nih. Makin ke belakang emosinya, rasanya tuh makin tumpah. Makin berasa sakitnya, makin berasa apa ya, kayak kita tuh ikut ngerasain sakit yang dirasain sama Onyo di lagu ini. Jadi nggak berasa, tiba-tiba kayak jatuh aja air matanya gitu. Padahal gue nggak lagi galau, gue lagi bahagia banget sekarang ini, lagi bahagia, lagi happy. Tapi dengar Onyo nyanyi ini, mendadak galau aku, mendadak melo jadinya kan. Keren, parah, udah gak perlu banyak omong lagi. Air mataku udah cukup membuktikan semuanya. Ini rasanya benar-benar juara. Juara banget aku bilang rasanya. Di atas rata-rata aku bilang nih. Enak banget. Thank you BXB, mantas kalian heboh pengen aku dengerin lagu ini dan reaksiin lagu ini. Ternyata best pilihan kalian semuanya, dan aku juga gak akan nyesel. Beneran gak nyesel aku dengerin lagu ini buru-buru sekarang nih. Bener-bener aku gak nyesel banget. Dan aku juga berharap kalian juga gak nyesel nonton video ini sama subreknya. Jangan lupa, dan jangan sampai nyesel juga jadi subreker aku ya. Tombol subreknya dipencet dulu ya. Ya, sama loncengnya jangan lupa buat dinyalain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue galau. Dadah, bye-bye.